Halo, selamat sore pecinta sepak bola Indonesia. Kali ini kita bertemu lagi di Fun League atau Liga Senang-Senang di LASM yang diikuti oleh 6 tim. Dan sore hari ini kita akan menyaksikan laga terakhir di pekan pertama, yakni antara Wilmen FC melawan Ibnu LASM FC. Ini dia para pemain Wilmen FC mengenakan jersey merah hitam, kemudian Ibnu LASM mengenakan jersey putih-putih. Keduanya sama-sama belum bermain ya, karena ini laga perdana bagi mereka. Siapakah yang akan menjadi pemenang? Kita saksikan saja nanti. Thank you.
jauh. Thank you.
Bang. Lagi. Orang.